Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Ustaz untuk yang laki-laki? Jaga persatuan kesatuan, jaga salat berjamaah di masjid. Jaga. Apa yang ketiga tadi? Masjid harus ada pengajian. Jangan sampai putus pengajian. Seminggu sekali jangan sampai berhenti ngaji. Sedangkan yang perempuan, jaga mulut, jangan bicara aib orang lain, isi dengan selawat. Anak harapan masa depan. Yang terakhir untuk ibu-ibu adalah ibu mesti banyak bersyukur. Banyak syukur, Bu. Syukur ibu masih punya suami. Orang lain suaminya mati, Bu. Syukur enggak ibu punya suami? Syukur. Berapa banyak orang suaminya enggak ada lagi, Bu. Tapi kemarin saya lihat masih ada. Dia ada, tapi sudah dilarikan pelakor. Ibu masih syukur pulang dari sini. Pijat-pijat pundaknya. Terima kasih ya, Mas. Walaupun kau sakit batuk, masih hidup. Nanti malam ibu sholat sunat syukur 2 rakaat. Usolli sunnatas syukur, suami masih hidup lillahi ta'ala. Ya Allah, aku syukur padamu ya Allah. Masih kau ada dia buat sini. Walaupun kadang batuknya membuatku tak tidur sampai subuh. Tapi enggak apa-apa, karena batuk itu maling enggak jadi masuk ya Allah. Ibu banyak-banyak syukur. Hidup ini kalau kita cuma melihat ke atas, kita enggak pernah bersyukur. Pulang dari pengajian, marilah kita bersyukur. Apa kata Ustaz Somad tadi? Marilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, aku bersyukur pada Allah walaupun kau enggak ganteng. Kalau kau ganteng sudah lama kau dilarikan orang. Tapi karena enggak ada orang mau melihat, akhirnya kau setia juga akhirnya kan? Betul enggak, Bu? Banyak juga yang lakinya enggak ganteng. Ganteng tak ganteng, cantik tak cantik adalah relatif, betul? Apakah karena cinta orang menjadi ganteng atau karena ganteng lalu jatuh cinta? Karena cinta itulah nampak mereka seperti artis-artis sinetron. Karena cinta itulah bapak melihat mereka macam perempuan Wonder Woman. Kalau bukan karena cinta, Masya Allah, siapa yang menanamkan cinta itu? Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mempertemukan kalian, Pak. Allah mempertemukan kalian, Bu. Makanya Bapak jangan salah jawab. Ini kadang banyak jawab Bapak-bapak ini salah jawab. Bapak, iya itu istri Bapak. Iya. Gimana ketemunya kemarin? Ditangkap Ansip. Ibu, iya itu suami Ibu. Iya. Gimana ceritanya? Kebetulan aja, Pak Ustaz. Enggak ada yang kebetulan. Semua dipertemukan Allah. Pulang dari sini, Bapak katakan, "Mam, aku tidak mencarimu. Kau pun tidak mencari aku. Allah mempertemukan kita." Lalu ibu jawab, "So sweet, Father." Masya Allah. Habis itu makan rebus ubi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan, ini sudah cukup untuk menjadi bekal. Tapi jangan berhenti ngaji.